sepak bola ya. Kita bahas tentang match dari Piala Dunia antara klub yang pertama ada Chelsea yang menang 1-0 lawan Al Hilal ya. Nah, Chelsea berhasil masuk ke final dan akan berhadapan dengan Palmeiras nanti hari Jumat 4-1. Ya, seperti biasa mempertemukan antara kedua tim kuasa sepak bola dua benua yaitu Amerika Latin dengan Eropa. Lalu ada siapa namanya? City menang 2-0 lawan Brentford ya. Seperti biasa City dominan, cuman dominan dalam artian ya dalam hal finishing City ini agak bakuk ya di match ini. Mereka bisa menguasai bola itu sudah 80% lebih, kualitas pasifnya akurat. Cuman dari sisi finishingnya kurang banget sehingga mereka nggak bisa berbuat banyak juga. Beruntung lawannya cuman Brentford. Lalu ada siapa lagi? Tottenham ya. Spurs di sini digambarkan bahwa sempat unggul 2-1 hingga menit 75. 75. Lalu ya Spurs tetaplah Spurs. Lalu goyang permainannya sampai 2-2 ujung waktu 3-2 ya. Kalau mau bilang di sini Conte ini kecewa berat, kenapa? Karena ya dari sisi kualitas sebetulnya Spurs ini ya di atas kertas lebih bagus dari Southampton, cuman dari sisi ketenangan ya Spurs ini jauh banget, jauh di bawah. Kenapa? Karena di sini gue bilang Southampton sejak ketinggalan 2-1 mereka tampil lebih spartan banget sehingga mereka bisa menyamakan kedudukan hingga 6. Dan kalau mau bilang di sini Conte ya di ruang ganti Conte ini gua rasa dia melontarkan kata yang gak penting lah. Lalu ada Aston Villa bermain imbang dengan Leeds 3-3 ya, ini partai yang cukup seru dari sisi cetak gol ya, 3-3 skornya. Dari Leeds United seperti biasa bermain terbuka dan bila dirujuk oleh Aston Villa sejak punya Coutinho mainnya lebih rapi dalam artian bisa bermain sesuai dengan performanya, nggak seperti biasa yang bermain ke belakang terus baru tarik lawan maju ke depan. Nah, ini beda. Sini Aston Villa lebih coba untuk kontrol lagi yang bermain imbang 3-3 dan kalau gue bilang seharusnya Aston Villa bisa lebih dari inilah. Karena apa? Karena dari kualitas Villa ini lebih bagus pemainnya. Lalu ada Milan menang 4-0 Lazio ya. Lazio musim ini jauh banget dengan Lazio musim lalu ya. Tim ini mereka tampil apa adanya, pas-pasan ketemu Milan dibantai pulang 4-0 di Coppa Italia. Milan ini sejak menang lawan Inter kemarin 2-1 performanya lagi naik karena apa? Karena mereka ngincer gelar juga. Terakhir mereka punya gelar yaitu ketika mereka juara tahun 2011 ya, juara Liga atau juara Coppa 2012 sekian lah. Sudah 7-8 musim mereka nggak punya gelar dan di sini mereka yang tergelar. Kebetulan Coppa Italia menjadi salah satu target realistis yang bisa mereka menangkan. Karena itu mereka tampil serius dan full tim, lalu gue bilang 4-0. Oke, sekian dulu.